Okay, geng. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Man Baku Channel. Sebelum tu kita selawat Nabi dulu, geng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Okay, geng. Jadi hari ni aku nak mancing dekat Tanjung Bidara, geng. Tapi cuaca hari ni agak mendung. Tadi baru lepas hujan, geng. Tapi dah berhenti. Itu yang aku turun. Cuma masalah ada sekarang ni, ombak padu, geng. Oh, padu ombak. Jadi kita try lah, geng. Moga ini misi mencari ikan tebal pipi episod 10 kita boleh berjaya, geng. Rod aku dah set up, geng. Aku buat 2 batang ni. Impeller aku 15 kaki dengan loop killer aku 15 kaki. Mesin aku macam biasa lah, full ice dengan Tegra. Jadi kejap lagi kita pasang-pasang umpan. Lepas tu kita buat first drop pada pagi ini, geng, okay? Moga ini boleh mendatangkan hasil, geng. Tidak mendatangkan penat. Jom kita pasang umpan, kita buat palingan. Okay, geng. Dua-dua aku dah buat palingan. Jadi kita tunggu ikan target kita makan, okay, geng. Jom kita rehat dulu, santai. Tali kena, tali lekat, geng. Kendur tali aku dah kerja. Apa pasal tu, kan, sisik tu, geng. Tak apa, kita tunggu jap. Thank you.
Korang cakap kan dengan sisik. Anak gelama. Mengacau umpan. Alhamdulillah geng. Terserai aku pagi ni. Mungkin lepas ni yang besar pula. Okey. Kita tunggu. Geng. Satu bulan nyimprang. Jangan makan geng. Geng. Binang lah, memerang. Haa, tu dia tengah memburu kan, ada satu, dua. Ada lima ekor dia nak bilang aku. Dah habis. Habis, tak ada dah. Dia minta lagi geng, aku dapat rekod hari aku bagi dia. Dia minta lagi. Mana baunya? Ada dah, lagi masuk sungai dia geng. Jahat malaikan di sini geng. Makan kendur, makan kendur pancing aku. Apa kita tunggu? Mungkin lepas anak ikan tak ada, ikan besar pula makan. Okey. Kita tunggu lah. Okey geng. Sekarang ni dah pukul 10. 10 suku lebih kurang macam tu. Okey. Tadi aku sampai pukul 8 lebih. Selesai anak lama. Lepas tu selebihnya kena ketuk-ketuk lah geng. Ketuk-ketuk tak lekat, ketuk-ketuk tak lekat. Aku tak tahu lah, anak ikan banyak kot. Jadi sekarang ni air pun dah mula sepau surut. Aku masih menunggu lah geng. Tapi dalam pukul 12 kan, 12.30 kan, kalau tak ada kak kita bansur balik okay, geng. Kerana kita teruskan lagi menunggu ikan tebal pipi makan geng. Okay, moga hari ni boleh strike. Jom kita tunggu.
Okay, ada makan. Bella pun ada makan ke? Saya rasa ikan kecil kot. Dia berundut-berundut. Tam lah geng. Tengok. Haa, ada yang dia tempat. Kita pergi check dulu geng. Dia geng. Harus ketam kot. Kena air dah tu tahu geng. Tengoklah. Jadi aku nak kejar lagi, aku nak balik lah geng. Air dah jauh surut lah. Sebab depan ni kalau jauh lagi lumpur geng. Ha. Kalau kita balik dekat pasir situ lah. Ketam pula akan naik. Jadi kita tunggu geng. Dia kurang pukul 12 kan. Kalau tak ada kan kita balik lah, okey? Okey, okey. Okey, geng. Hari ni misi mencari ikan tebal pipi episod 10 gagal, geng. Aku tunggu kat tadi, tunggu. Ada ketuk-ketuk-ketuk tapi anak ikan lah kot. Anak ikan ketam. Dia mengacau umpan kan. Umpan habis, baling umpan habis, baling umpan habis. Jadi tak berjaya ke geng. Minta maaf geng eh. InsyaAllah geng, aku akan cuba lagi untuk cari ikan tebal pipi, ikan target aku. Semoga aku doa semoga kita boleh dapat lah. Okay geng. Semoga kita boleh dapat lah geng, ikan tebal pipi yang kita target tu. Okay geng, satu lagi aku nak berterima kasih kepada korang semua. Dan aku juga minta maaf lah. Sebab ada komen-komen yang aku lambat balas. Jadi hari ni pagi tadi aku dah balas semua komen geng. Yang mana aku lambat balas tu apa semua, aku minta maaf. Aku pakai headset je balas komen korang. Tapi hari ni aku buka laptop, rupa-rupanya banyak lagi komen yang aku tak dapat balas. Jadi pagi tadi aku dah balas semua lah. Terima kasih lah geng. Aku minta maaf sebab aku tak alert korang punya message. Jadi aku dah balas balik. Semoga korang stay tune lah dengan aku punya channel, okey. Okey geng, itu saja channel YouTube aku untuk episod mencari ikan tebal pipi episod 10. Tak berjaya geng. Kita jumpa lagi di next episode geng. Okey, aku doakan kita semua panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.